Usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Aloysius Supriyadi bersama PJU Polres melaksanakan bakti sosial berupa pembagian beras dan masker. Jajaran Polres mengarah ke slum area yang berada di Jalan Tirto Nadi 3, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Mengingat COVID-19 masih cukup tinggi, pembagian sembako dilakukan secara door-to-door oleh anggota kepolisian. Selain membagikan sembako, di sana diadakan juga vaksinasi untuk warga. Diharapkan warga yang tinggal di slum area tetap mendapatkan vaksin. Pagi ini, dari pagi kita sudah dua tempat membagikan beras ke masyarakat yang membutuhkan langsung ke sasaran. Ini di pinggir kali, kemudian juga tadi nanti di Marga Jaya juga di pinggir kali. Memang masyarakat membutuhkan karena memang mereka mungkin pekerja harian yang tidak bisa bekerja, mulai keterbatasan daripada sembako. Ini kita datang untuk memberikan sembako. Ya, insya Allah ini paketnya berasnya juga 10 kilo bisa untuk seminggu depan. Nanti akan kita beri bantuan lagi. Gimana rasanya divaksin, Pak? Gak kerasa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal melaporkan.